Smile. Angry? Belum satu tahun lalu melahirkan anak ketiganya, sang anak baru berumur 8 bulan, Vicky Harun umumkan kehamilan sang istri untuk keempat kalinya. Sang istri tengah hamil beberapa bulan anak keempatnya. Di tengah dirinya yang mengurusi syuting dan mengurusi anak-anak, Vicky Harun mengumumkan istrinya hamil di sosial media pribadinya. Sontak banyak yang kaget, penggemar pun banyak yang mengumumkan komentar kaget. Keduanya memilih jalan berhijrah, keduanya memang tidak ingin KB, bahagia dengan banyak anak. Kali ini punya 3 anak pun mereka bahagia, hingga menunggu 1 anak lagi kenapa enggak? Sahabat-sahabat kajian Vicky Harun dan Herfiza di acara musyawarah juga pun kaget. Mendukung keputusan dari keluarga muda ini, mereka juga bangga atas keputusan Vicky Harun sama Herfiza yang punya anak banyak. Ada foto-foto. Vicky Harun yang dikenal sejak dirinya remaja, main film, main sinetron. Vicky Harun juga dikenal karena dirinya anak dari Donna Harun, kakak dari Jaja Soekarno yang punya baby face meskipun umurnya sudah kepala 3. Menikah dengan Herfiza yang sama-sama artis sinetron, Herfiza mengundurkan diri jadi artis. Kini dirinya jadi dosen dan lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga di rumah. Kali ini keluarga pasangan muda ini menantikan anak keempat dengan penuh keromantisan. Jauh dari berita mirip, gak pernah diberitakan yang aneh-aneh. Meskipun menikah muda, keluarga ini mampu membuktikan keluarga bahagia. Tuh, baju samaan lagi. Tuh, bajunya samaan lagi. Ini juga nih. Halo. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.